فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pertama, apa itu maqasid? Yang kedua, apa itu syariah? Maqasid ini adalah jamak kepada maqsad, atau kita kata tuju, atau kita kata pergi, atau kita kata hadap, atau kita kata keinginan. Apa maksud kamu? Dan itulah. Sebab itu bila ta'rif haji disebut qasdu Makkah li'ada'in nusuk, pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji, tuju. Keduanya, bila kita sebut syariah, dari segi bahasanya dia lebih kepada maksud jalan. Jalan tu dipanggil syariah. Dan dalam bahasa yang lama, sebagaimana yang disebut oleh para ulama ahli lughah, dia memberi makna mauridul ma', tempat adanya air. Kalau bahasa moden, dalam istilah orang-orang padang pasir, dipanggil wadi ataupun oasis. Ertinya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Alusi, seorang ulama besar, menyatakan bahawa bila kita sebut syariah dengan maksud mauridul ma', kalau di padang pasir, sebagaimana unta-unta memerlukan air untuk jangka hidupnya, hayatnya, maka begitu juga manusia memerlukan syariah dalam kehidupan yang jauh lebih perlu, lebih penting daripada hayawan dan binatang. Maksud syariah juga ialah segala titah perintah Allah dan Rasulnya, sama ada berbentuk suruhan atau berbentuk larangan, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, buku manual, atau disebut sebagai dusturul hayah, perlembagaan dalam hidup kita. Adapun bila kita sebut maqasid syariah ini, dia memberi sedikit maksud yang ada kelainan. Saya nukilkan dalam buku ni, kalau nak baca tak guna juga, panjang. Saya nak ambil satu cukup. Dr. Yusuf Al-Alim menyebut maqasid syariah adalah kebaikan yang kembali kepada hamba di dunia dan di akhirat, sama ada dengan cara mendatangkan kebaikan atau menjauhkan kemudaratan. Sini banyak Al-Fasi saya sebut, Al-Husni ada, Raisuni ada, Wahbah Zuhaili. Jadi bahasa mudah, sebarang bentuk tindakan, maka di situ akan ada kebaikan untuk kita perolehi dunia atau akhirat. Artinya, bila kita sebut maqasid syariah ini, bukan amalan yang kita nak betul dulu, nak tengok dulu, nak buat dulu, tapi lebih kepada natijah, hipotesis, akibat daripada pelaksanaan itu, apa yang kita dapat boleh. Ini sebenarnya kita tengok Islam ni, dia bukan hidup di dunia aja. Kalau hidup di dunia, buatlah apa saja pun, tapi di sana ada lagi balasan, akhirat ada. Walaupun mungkin di dunia kita terlepas, tapi akhirat kita tak terlepas. Orang bijak berhujah, orang bijak berkata-kata, boleh jadi di dunia ini dia boleh mengelak, dia boleh ini, tapi akhirat tidak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Bila kita faham konsep macam ini, akan datang perasaan yang lain, ruh, akan datang perasaan yang lain, ketakwaan, akan datang perasaan yang lain, kama tadinu tudang, sebagaimana kamu buat, kamu akan dibalas. Dalam buku yang dikarang oleh Ibrahim Al-Hazimi bertajuk Nihayatul Zalimin, kesudahan orang zalim, banyak kisah-kisah menarik, di mana dalam buku tersebut diceritakan ada orang tu bunuh orang, dia dapat elok, dapat elok, tapi akhir sekali orang lain dibunuh orang. Kemudian dia ni semelih uta,
Hutan curi ke apa. Bila dengar orang mati, dia keluar dengan pisau-pisau, orang kata dia bunuh. Akhirnya dia dihukum mati. Sebelum dihukum mati, dia kata, sebenarnya saya tak bersalah, saya tak bunuh orang tu, tapi saya telah bunuh seorang wanita dan anak dia ketika saya jadi tukang dayung sampah. Apa maksud? Maksudnya di situ mungkin boleh, tapi apa yang berlaku sebaliknya?